Duduk, Kang. Kuy kau, iya wae. Pembukaan. Mau nih nae? Beli lah. Ya, podcast ambil dulu. Oh, selamat pagi semua. Alhamdulillah. Cuaca cerah. Parah. Tak ada sedikit hujan di sebelah Pinang sana. Dah sedikit dah banyak hujan. Hujan tu adalah hujan yang lebat bagi aku. Walaupun sebelah timur kita ni dah cerah. So, morning. Morning, Chris. Morning. Elai. Morning. Okay. Morning. Satu, Ben. Morning. Okay. Kita ada treat hari ni. Agak terkejut tergempak lah sama ada jadi tak edi. Treat bila mana kemarin punya treat ayam kuning. Ayam kuning dan juga merah. Ikan tak ada. Anak ikan pun tak ada. Dan aku suggest lah hari ni treat kita tak ambil kuasa yang sama. Dan kemungkinan 50-50 lah. Ikan ada tak ada. Oh, yang pernah cakap tak apa. Jadi enjoy kan? Yeah. So, down main juga. Kita ambil lokasi belanai daripada kemarin. So, target kita adalah tapi belakang pulau cari Selangi, Sekak, Jemang, apa semua. Batang makan. Banyak kemerahan-merahan. Dah sejuk. Hujan semalaman sampai pukul 5 pagi tadi. Itulah satu sebab waktu ikan tak makan. So, kita masuk kawasan Sekak ikan. So, kita masuk kawasan tangkap ikan. Cak ikan yang tak perlu main kawasan yang luas, yang liat. So, kita cari ikan di kawasan yang teracu-teracu tangkap. Ya, itu adalah ikan-ikan perumah lah. Ikan perumah seperti ikan kapu kan. So, ikan kapu dan ikan perumah. So, kita cari target ikan jenis tu lah. Ikan ni tak aktif sangat. Cuma kumpang dengan anak tu apa dapat buka pun makan. Bagi aku, apu dah peluang lebih cerah untuk didapatkan benih daripada ikan Selangi atau jenis. Tak apalah, kita cuba dulu tengok sebab hari ni matahari naik. So, harap-harap panas sikit ayam. Bening bulan kemarin. Ayam sejuk. Kau je, tengah dulu. Dah sampai lokasi pertama, tak ada nak buat apa-apa lagi. Terus master lain. Master kot. Tak makan dah. Walaupun yang lain tengah baru tengah duduk ikat. Tengah baru duduk ikat apa semua. Master juga yang baru nak ikat. Lesen. Jom. Ikat kita punya pula. Yes. Oh yes. Yes. Yes, Ben dapat. Oi. Sudah. Siapa lah Amir tu tahu. Oi, saya. Tu tahu cik. Tiger Shark. Eh, cha ba ni nasi tek tek chou lang lah. Nasi lemak tak sarapan. Ni nak kiong hi khat sai ah. Duri tam. Dua biji. Nasi dia ni. Dua biji. Aku ambak kat aku. Oh, ni lebih sesuai makan lah. Daripada pesak nak kena makan banyak. Cik ni dapat dalam 2 ulas, 3 ulas. Tapi memuaskan lah. Duri tak. Bukan ngong lah ini. Serapu. Kan Angin dah cakap tadi ada. Ada. Kerik, kali yang bagi dulu lah. Kasut diraja. Baik. Aku ori. Original. Allah. 2.5 kg. Dekat 3 lah. Wal dia. Dia jaga ngau hua cakap tadi sudah lompat-lompat. Tapi sudah diam tau. Guys. 3 rasa. Mana-mana rancia. Tak boleh tiga rasa lah ini. Lebih. Terlebih. Sudah? Tapi ni. Kalau dia sudah rusak. Bunda yang kena cari memang tak ada. Duduk. Apalah. Dah. I bagi you chance saja. Lebih lah. Bagi Chan lagi ah. Hello. Hello. Alah, ini tag kau penipu itu ah. Aku sudah cakap tadi udang lompat, ikan datang makan. Tak ada ni, tak ada spot juga, tak ada spot.
Ah, tepi-tepi dah cakap, tepi-tepi. Okey, angkat dia makan. Penipu punya. You jangan subscribe ni orang, penipu. Hati sudah panas. Hati hitam. Hitam. Unfollow, unlike. Unfollow, unlike. Penipu. Jangan tekan loceng ah. Kau tengok Rayyan, kita makan Rayyan. Dia kena dapat lesen dulu baru boleh makan Rayyan. So, muka-muka ni semua ni. Muka macam mana muka ni? Muka kena tipu. Tak boleh makan Rayyan. Dapat ikan baru makan Rayyan. Lepas dulu. Tiba-tiba santik kuat pula. Sangkut kuat tu apa tau. Tak. Ayuh. Uish. Macam kucing tidur. Kuan. Nak makan. Kuan. Tu je ajak kuat tisimu eh. Ambil tisimu tu. Ah, kuat. Kuat gua lah. Ya, bepan. Alai, alai. Ha. Oi, cucu leo yo. Cubi ha, kala je lah, kuan. Ha? Cubi ha. Ah, dia jauh leo ni. Tapi siang kan, antara hulia pun hulia tiap hulia kan tidak tim lo hai. Lihat tu. Cuba makan. Duri hitam. Okey. Kenyang. Good. Tak dapat lesen kita boleh makan. So, kita sampai spot baru kita. Tapi ikan tak sempat. Spot rahsia kita lah, depan rumah. Depan rumah, depan pelaman. Kita sampai tengok, aku ada jenhak dan juga rapu untuk lunch kita. Lunch kita tak ada lagi. Rapu tadi terlalu besar untuk kita buat steam makan di kedai. Terlalu besar. So, cari kasih lebih kurang sekilo atau sekilo setengah untuk makan namuk. Nampak. Ni. Apa ni? Umpi lepas ikan balas tak kena. Lunch. Baik. Baik, sorry. Beli lah tiga rasa. Tiga rasa? You ada tiga rasa. Kita tak satu rasa je tau. Rasa sakit hati tau. Jangan hati hitam sudah. Rasa rambutan. Ay, main jeep eh? Ya. Jeep Orenco. Orenco? Tak lari pun. Gohong. Oi, kena badan ke? Tak tahu. Aku rasa fall hook ni. Fall hook ni, kena badan. Dia tak lari tapi dia goncang saja. Baik. Nampak dia tak lari tapi goncang saja. Wih, kena elok. Kena elok, kena. Ya, gowoi. Oi. Bola dulu ah. Okey lah ha. Biar hau siap lah ha. Biar siap lah. Orengku ah. Orengku. Kong urut uwa apa dia, Guan? Tak sampai. Belakang, Guan. Hai, belakang kaki buat sampai, Guan. Oh, yes. Ayuh, yes. Orengku. Macam legit bo. Ha? Tak, ya. Bukan legit, ah. Jalan legit bo. Hei. Kok ini bo? Bunda si aman lagi, ah. Ini bo. Kok dia? Hei. Okay, lunch, ha. Orengku.
Munch, lan size. Besar. Ah, yang ni bawa guan. Ah, yang tu Chris. Jangan silap lagi ah, Mizi. Okay, dah tengah hari. Dah tengah hari dah kita nak makan dulu. Semua ikan-ikan tadi. Mana ada masak ke tak? Atau ikan cinta lah. Lagi je kalau ada untuk dimasak. Atau lah boleh masak ke tak? Mungkin kita akan buat kari lah kalau saya macam tu. Atau kita tak makan semua ikan hari ni. Kita makan mie. Lunch time. So ikan yang kita mengayai tadi jenis juga selangi yang kecil. Yang kecil lah, dua ekor yang kecil. Kita buat nak makan. Oh, ni masak apa ni? Ha? Masak apa ni? Steam ke, tiga rasa ke apa lima ni? Oh, apa masak tak tahu ni. Tapi jenis lah juga selangi. Mengam untuk Aman. Dan juga ni berenam. Aku nasib tak habis lagi tu. Alah, makan tak lalu. Teringat marka. Teringat marka apa? Dia teringat kapu tak makan lagi ni. Second round. Tengok ayam. Kemerah-merahan. Baru lagi tengok. Ayam merah. Baru lagi tengok. Tak tu. Kalau ayam. Begitu lemah. Makan kedap. Biasanya ikan tak aktif. So kita relax dulu saat. Bagi dia pun nak bagi dia potong ikan kita. Kau tengok, bukan mudah memancing nak dapat ikan. Bila ikan tak makan jadi macam orang depan. Tengok. Nampak kat depan. Pecah pun, kepala tunduk, mata pejam. Itulah sukarnya nak dapatkan ikan. Oh, nasi tak tulis. Nampak kepala dia tersengguk sebelum dia sedap lah. Okay, boleh fresh sikit. Aduh, macam-macam. Oh, belukang. Betul lah, belukang. Arah betul. Bukan belukang, ini namanya belukeng. Makan macam apa? Kawan kita yang ni kawan kita yang tu tengok dapat belukang.
Okey. Ikan dua ekor tu dekat tadi. So, boleh buat empat buah. Akhirnya Kerim dapat ikan. Panau, panau. Ya, lesen. Alamak. Ya, akhirnya Kerim dapat lesen. Alamak. Ayam merah tau. Eh, okey lah. Boleh tahan lah ni. Dari Aben punya. Panau. Sakit kepala ini dapat ikan ni. Tapi dia boleh makan juga. Okey lah. Hah? Marin tak? Ayam okey Marin. Bagi pulau merah. Dengar weh. Dengar weh pulau merah. Sengkak okey. Kalau ini merah sengkak-sengkak tadi. Wuih. Wah ngajak. Makcik. Makcik. Kerepu panel. Bye bye. You mau ini makan? Tak mau. Tak ada luk yang nak bang. Dalam jut sebab kain kena buah ni. Jom. Tolak kerja tim kawan. Sampai jadi tak update lain.